Kepet. Okay. Untuk menyediakan nasi bungkus, kita perlu ada ini. Ikut size lah. Ini size sederhana. Kita gunakan air. Air dengan itu beras saja. Sebelum itu, ini beras perlu dicuci lah. Sebab dari kedai itu kan biasanya beras itu tidak bersih. Mesti kasih bersih dulu. Dan masukkan air. Ini simpel aja. Oke, ini air, biarkan dia mendidih sedikit. Nanti ini beras dimasuk di dalam. Dan apabila sudah dia mendidih, dan kita kasih campur-campur dengan ini, kasih gaul-gaul. Ini simpel lah. Ini sudah digaul-gaul. Lepas itu baru kita tutup dan dia sudah akan masak. Dia sudah and then dia sudah masak. Oke. Nah, ini sudah masak. Dia sekarang sudah sedang mengering lah, sudah mau kering. Sebelum dia kita mau bungkus, kita harus kasih dalam sini kengo. Gaul-gaul dia supaya dia rata dan beras dia juga sebati. Oke. Okay. Dan api yang ini kita harus kasih kurang lah supaya dia kering dan dia akan bertahan untuk satu hari punya makan. Kalau kita tidak kering, nanti tengah hari dia sudah basah. Nah, jadi dia harus kering daripada dia masak tadi, jadi dia sudah jadi begini kan. Dan lepas kita buat dia begini. Balik. Oke, tunggu dulu. Dan kita boleh angkat sudah. Oh, masak sudah lah. Ya, masak sudah. Ini ini cara dulu terus masak karena dulu bukan jadi, pakai gas. Ya, semua kayu api. Jadi kayu simpan di sini untuk dikeringkan. Jadi ambil untuk masak. Pakai kayu. Jadi masakan itu masih mau kena jaga kena api kan. Mau kena kawal. Jangan ya kita punya masakan itu jadi angus. This is a traditional way to cook the rice. They use the nasi bungkus. Yeah, nasi bungkus. Yeah. But now nowadays we use the rice cooker. Mari kita pi bungkus. Naik di atas sana belajar bungkus nasi. Ya. Yeah. All students must try. Yeah. All students must try. Okay, come. Make your own nasi bungkus. Jadi nasi empit lah. Pun dia ada apa makanan sayur orang Lunda. Ada campuran dia juga betul. Makan nasi saja. Supaya lebih nyaman. Kalau nasi saja apa? Nah, siapa tidak bungkus dia beli makan. Ya, siapa anda? Sekarang masih bungkus. Orang Munda dulu, orang Munda ya dia ini teh buat ini kami sebut teh. Teng. Yang ini pengelas anu lah daripada dapat nasi lah supaya tidak nampak kotor. Kita ada juga tinggal segini, tapi kita sediakan ini harus untuk nasi kan. Tapi ini saya bikin kecil-kecil sebab untuk pengurusi. Jadi ini untuk kalau kita ramai makan begini tidak kasih sabut. Tapi kalau untuk satu keluarga sih satu kecil-kecil ya. Habis itu nasi. So we are watching process to bungkus the rice in the banana leaf. Untuk memulakan membungkus ini, saya kenalkan.
belakang dengan kita punya chip cook nih. Ya. Demo dulu kan. Oke. Okay. Ya, demo dulu and then nanti semua pelajar harus sedia. Oke. Okay. Sama mungkin Mr. Pete Pit juga. Oke. Juga. Oke. Hai. Panas tuh ah. Coba try. Coba try. Coba tapi kalau tengok dia bukan fokus anu, dia pusing. Dia pusing. Mas, coba. Good luck, Cigo. Berapa kaut tuh? Dua? Kasih kecil-kecil sih. Ah, cukup. Dia jadi bungkus. Asal lemak. Coba. Yang masukkan di sini. Oke. Masukkan di sini, oke. Supaya dia tahan sejuk. Dan panas, tahan panas. Begini, ya. Ini dipanggil bekatan. Ah, ini namanya bekatan, oke. Okay. Tempat kita mengumpul makanan itu simpan sejuk. Menyimpan tenaga supaya dia tahan. Lepas sejuk. Coba lagi, semula. Kecil-kecil saja lah. Nanti karena yeah. Oh, ah, besar juga sedikit. Sige patahkan. Besar juga. Ah. Oke. Okay. Oke, coba buat. Dia tiga segi. Kali hasil lang kali ini. Ai, ai, belum lagi nih. Buatlah, Pak. Ini lebih. Pusing. Pusing. Ah. Ah. Aku tuh yang kapok-kapok semua. Oh, ada. Tahan. Aku di rumah itu. Pusing tuh nah. Tidak lulus. Kalau tidak jadi, kamu kasih malu, kamu biar. Nah, oke. Ini Lendaya. Wah, Mr. Pete. Nah. Ramai. Oke, okay, Mr. Pete. Rekam. Nanti when come ada ulai-ulai ya. Ulai-ulai. Dong ni. Is it very hot? Oke, okay. Turn back. Ya. Panas kah? Panas. Okay, so then who next? Tidak bungkus setiap beli makan, ha? Nasi. Masing-masing, ha? Masing-masing punya nasi. Nah. Oke, Marla. Bayang lainnya terus. Ya, terus. Pusing. Ah. Ya. Ah. Tangan tidak tahan panas. Itu sebabnya pusing, dia tuh cepat. Pusing, cepat. Supaya dia tidak panas. Okay. Kalau begitu. Ya, oke. Okay. Mari
kita nawa-nawa dan nanti. Saya pun mau juga. Nah, kalau making the rice. Tengok, jangan picit. Okay. Alala. Dia terlalu pendek. Pendek. Kamu pula rumah tengok. Okay. Kami tidak pernah. Ya, coba, coba. Tiffany, Tiffany. Everyone must try. Not only me. Eh? Sedawat. Ah, sedawat. Ini daun. Kamu jam gulung ya, gulung ya, kasih masuk kasih ya. Dia, jadi dia sama rata. Setelah itu baru kamu. Nah, kamu tengok ini. Jin. Pusing. Ah, gitu saja. Jadi kau tengok. Kalau yang pandai, ini dia punya. Kalau kamu tidak pandai, nanti kamu tidak jadi nanti di ruangan dulu. Kau waktu dulu. Kau pusing ya. Ah. Macam ni, mesti lulus. Ba. Hey. Ada, 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 ada. Ala 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 ini nasi lemak kita ini nasi orang sini nih. Goyo nasi lemak dia jadi itu. Ye tipe-tipe itu. Beli kawin orang Rondaya. Ye. Tipe ni beli kawin orang Rondaya. Hai Rondaya. Macam mana ni gagal-gagal tangan tu? Nah, pegi, pegi. Ya, lelaki, cuba. Okay, kasih saja dalam satu-satu. Ya. Kasih pas-pas saja, kasih saja. Okay. Ini bungkus nasi lemak nih. Ngam satu man, ngam sudah. Ah, pusing. Di tepi dah. Oh, yeah. Oh. Jangan picit tengah-tengah. Yeah, beli kawin Rondaya. Lagi. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Hai. Bah, lelaki. Siapa lagi? Bah. Anggap satu. Okay, pusing. Tepi dia, kasih tepi dia dulu. Ayo. Siapa lagi? Lagi. Okay. Ya. Begir. Siapa lagi? Ini yang nang gaya ni? Nah. Apa ni? Ketawa pula dia. Kenapa kau bagagar? Ada stel yang lipat. Ada stel yang lipat toh.
Anak Cigo.